jalan menuju kesuksesan itu harus dilalui dengan prosesnya, bukan dengan banyak protes. Jadi saat kamu sudah memutuskan untuk memilih jalan kesuksesan, kamu juga harus memastikan bahwa kamu siap dengan segala prosesnya. Gak ada yang instan. Saat kita pun belajar dari tokoh-tokoh yang udah besar, saat mereka memulai dari bawah, mereka pasti akan mengatakan bahwa mereka itu sudah melewati banyak proses dan itu pun tidak mudah. Jadi didiklah dirimu saat kamu memutuskan untuk menjadi atau memilih jalan untuk sukses, berarti kamu juga harus siap dengan segala prosesnya. Semakin besar impiannya, semakin indah hal yang ingin kamu capai, maka juga semakin tidak mudah jalannya. Jadi siapkan ruang dalam hati kamu untuk berbesar hati jika memang ada suatu jalan yang sedikit susah untuk dilalui. Tapi jangan berpikir untuk berhenti. Rehat sejenak. Kumpulkan kembali semangatnya, kumpulkan lagi hal-hal yang bisa membuat kamu semangat lagi untuk sampai kepada apa yang kamu tuju. Sekali lagi aku ulangi, tidak mungkin berarti tidak bisa, karena ketidakmungkinan itu bisa aja menjadi mungkin saat kita tetap konsisten pada apa yang sedang kita tuju. Terus berdoa, terus semangat dan berusaha. Jangan biarkan perasaan kamu sendiri yang membuat kamu gagal dalam mencapai tujuan. Jangan sampai nanti kamu merasa menyesal karena tidak pernah mencoba, karena itu lebih sakit daripada suatu kegagalan. Dalam menjalani suatu proses itu, kamu harus paham bahwa kamu harus konsisten, karena konsisten itu adalah bagian dari suatu hal yang harus kamu pegang agar kamu bisa sampai kepada apa yang kamu tuju, apa yang kamu impikan. Konsisten tidak bisa dilakukan hanya dalam sehari, dua hari, ataupun seminggu. Kita butuh waktu yang cukup lama agar kita itu bisa konsisten. Susah? Iya, susah. Itu adalah harga yang harus kita bayar agar kita bisa sampai kepada apa yang kita tuju. Jadi mulailah untuk berhenti, untuk protes. Tapi jalani proses dan belajarlah lebih banyak untuk menikmati yang namanya proses. Menikmati perjalanan, entah itu lagi naik atau naik turun, semuanya disyukuri. Makanya kamu harus memiliki ruang dalam diri kamu, ruang untuk ikhlas, menerima setiap keadaan yang sedang terjadi, dan menyadari bahwa ini adalah proses yang memang tidak mudah. Jadi enjoy aja, nikmati aja, pelajari apa yang sedang kamu rasakan saat ini, pelajari apa keadaan yang sedang kamu lewati saat ini. Jadi tetap semangat, jangan banyak protes, tapi lalui proses dengan bahagia. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away.